Kerana maksud sekali adalah sempurna, bukan banyak kali mana ambil. Macam tu juga dalam masalah istijmar, dia panggil. Istinjak dengan batu namanya istijmar. Iaitu ambil, kalau kata batu ataupun tisu boleh juga ambil tisu. Jika buat macam tu, tempat keluar najis tu, jika letak di tempat tu, pusing macam ni, kena semua tempat nama sekali. Jika dia ambil, dia buat separuh je, buang, ambil lagi, sebelum separuh balik, namanya sekali walaupun dua tisu. Kalau tisu lah, kalau batu, batu lah. Jadi ini syariat Nabi SAW. Kena belajar, sebab Nabi yang bawa bukan direka. Nabi bawa adalah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali mari kita rafa'kan kesyukuran, rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dapat kita duduk selepas solat maghrib berjemaah, duduk dalam majlis ilmu fardhu ain, menyambung daripada bacaan kitab Sulam Mubtadi. Kitab Sulamul Mubtadi ini adalah karangan Syekh Daud Al-Fattani, yang mana membicarakan tentang tempat kita berhentinya, muka surat yang ketujuh. Muka surat yang ketujuh. Ya. Tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima daripada atas. Kita dalam masalah istinja. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين رب العالمين. Atau dengan tiga biji batu, tiap-tiap satunya melengkapi tempat kena najis jika suci dengan dia, dan jika tiada dilebihkan hingga suci sama ada genap atau gasal. Gasal tu, gasal, ga tu bukan kaf tu, ga, ga. Gasal batunya itu. Kita dalam perbahasan istinja, kalau kita tengok pada bulan lepas, kita baca balik pada awal ni, cerita pasal apa, tiba-tiba cerita pasal batu ni. Faslun, ini satu fasal. Dan wajib istinja daripada kencing dan najis ra'id. Ra'id ni buang air besar lah, dengan air yang suci. Dengan maksud buang yang kecil, buang yang besar, wajib sucikan, wajib bersihkan dengan air yang suci, menyucikan, iaitu air mutlak. Yakni wajib istinja daripada tiap-tiap basah yang keluar, najis yang basah tadi, keluar tadi, wajib disucikan daripada salah satu daripada dua jalan, kubul atau dubur. Kubur atau dubur, keluar kat kubur dengan dubur, maka wajib sucikan, namanya najis. Yang lain daripada mani, maksudnya mani itu tidak najis, keluar tidak membatalkan wuduk, dengan air mutlak hingga dizankan suci tempatnya. Tempatnya keluar najis kubur dan dubur tadi, itu kan kita bincang sebelum ni. Keluar najis dekat kubur dan dubur, hukumnya wajib suci, wajib bersihkan dengan air pula, air mutlak wajib. Bila wajib, maknanya dia hukum syarak. Bila hukum syarak dan benda tu wajib, kalau buat dapat pahala. Wajib dengan buat dapat pahala wajib. Sunat kalau kita buat dapat pahala sunat. Rupa-rupanya basuh berak, basuh kencing dapat pahala wajib. Ya. Komplitnya agama kita ni, sampaikan basuh berak dan basuh kencing pun aja. Tak ada satu agama dalam dunia daripada dulu sampai sekarang ajar basuh berak, basuh kencing. Nabi diorang, utusan diorang lah yang mereka mereka mendakwa itu adalah utusan atau nabi atau mereka punya messenger mereka. Tak kisahlah agama mana sekalipun, tak ada ajar basuh berak, basuh kencing. Hanya agama kita, iaitu agama Islam, daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW, semua ajar berkaitan dengan cara basuh berak, basuh kencing. Bunyi uduh lah sikit, tapi itu yang diajar. Maknanya sekecil-kecil perkara pun ajar, sebesar-besar perkara takkan tak ajar, kan? Takkan memerintah negara tak ajar kan? Basuh berak pun ajar, basuh kencing pun ajar, tiba-tiba memerintah negara tak ajar, tak logik. Tak logik. Okey,
Itu cara yang pertama untuk menyucikan najis yang keluar daripada kubur dan dubur. Itu cara pertama, iaitu dengan air mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Dan memang kita dok buat. Adakah itu semata-mata apabila keluarnya najis kat kubur dengan dubur mesti basuh dengan air mutlak, mesti semata-mata ke? Tak boleh ke dengan air sirap? Tak boleh. Tak boleh ke dengan air tebu? Tak boleh. Tak boleh ke dengan air liur? Tak boleh. Yang boleh dengan air mutlak. Okey? Itu je ke? Dengan air mutlak semata-mata ke? Dengan cara lain boleh tak nak sucikan? Boleh. Yang ni yang tak berapa orang nak belajar. Basuh berak, basuh kencing pun tak belajar. Tak belajar, takkan tahu. Nak tahu, kena belajar. Sebab ni hukum syarak. Dia ada option, dia ada pilihan. Maknanya kalau tak nak pakai air pun boleh. Dia ada pilihan. Atau dengan tiga biji batu. Atau. Bila atau, atof. Atau ni dia bukan dan. Jika dan, maknanya mesti kedua-duanya. Mesti kedua-duanya. Kalaulah atau salah satu daripadanya. Dia boleh beritahu kat pegawai dia, Ali dan Abu datang jumpa saya. Maknanya dua-dua kena datang jumpa bos. Kalau bos dia cakap Ali atau Abu datang jumpa saya, salah seorang lah. Sebab tu atau, tu guna atau, ataf. Ataf. Jadi dalam masalah ni, kalau kita tengok sebut alif tawaw, alif tawaw tu atau. Bila atau, dia adalah option, dia adalah pilihan. Sama ada pakai air ataupun dengan tiga biji batu. Option, iaitu pilihan. Sama ada ada air ataupun tak ada air, tetap boleh pakai batu. Dia tak sama macam tayammum. Ketika ada air, nak sembahyang, tak nak ambil wuduk. Tayammum, tak sah sembahyang dia. Sebab air ada, dia bukan option. Maksudnya dengan tak ada air, baru boleh pakai debu lah kita panggil. Tayammum debu lah. Ada air, debu, buat juga, tak sah. Dia bukan option lah, dia bukan pilihan. Dalam masalah istinja atau basuh berak, basuh kencing, dia adalah pilihan. Yang ni ramai kata, ya ke ustaz? Boleh lah kalau tak basuh berak? Memanglah boleh. Habis kami duduk kecil-kecil dulu, duduk ejek orang Cina. Orang Cina berak tak basuh. Dia kata lap dengan tisu. Itu syariat Islam. Cuma adalah caranya. Syariat yang kita duduk ejek orang, kita tu saya dulu kecil-kecil. Ejek kawan-kawan yang Cina. Sedangkan rupanya kita duk ejek tu syariat. Loh, lepas tu kena dengan Tok Guru balik. Kita duk ejek-ejek orang, rupanya tu syariat dalam Islam ada. Syariat dalam Islam, iaitu tak payah basuh dengan air. Cuma lap saja. Ada caranya, ada syarat dan rukunnya lah. Walaupun ada air sekalipun. Atau dengan tiga biji batu. Daripada mana ni? Daripada Ibn Mas'ud radallahu an, dia berkata, atan Nabi SAW al-ghait. فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَرُ. Nabi SAW pergi ke lurah untuk buang air. Satu kawasan yang tersorok untuk buang air. Kemudian baginda menyuruh aku. Aku ni Ibn Mas'ud lah. Membawa tiga biji batu kepadanya. Bawa tiga biji batu. Nabi pun pakai tiga biji batu. Maknanya boleh lah pakai tiga biji batu. Sedangkan air ada. Boleh. Dan ada riwayat yang lain mengatakan, sahabat ni, dia pergi ambil dua biji batu dan satu tahi unta kering yang keras. Dia ingat Nabi tak perasan. Jadi bila dia ambil dua biji batu, Nabi ambil dua biji batu, Nabi ambil tahi unta, Nabi buang. Haza riksun. Ini najis, ini kotor, tak boleh buat. Cari lagi. Jadi perbuatan Nabi, maka ianya sunnah. Jadi kalau tak nak basuh dengan air, maka sunnahnya boleh. Afdal ke? Afdal cerita-cerita lain. Boleh ke? Harus untuk tak payah pakai air, walaupun air tu banyak. Walaupun air apa? Depan dia ada laut. Belakang dia ada sungai. Oh, depan laut, belakang sungai. Banyak air ni. Kemudian kiri dia air terjun. Kanan dia tasik. Hujan sedang turun. Dia pakai payung. Dan air mata air keluar ikut bawah. Plup, plup, plup. Ha, saya nak beritahu air kiri, kanan, bawah, atas semua ada kiri. Dia pun buang air. Buang air besar. Lepas dia buang besar, tak nak pakai air, boleh juga. Boleh tu dengan maksud harus. Dengan maksud, dengan dia tak nak pakai air, dia cuma lap dengan cara-cara, dengan syarat-syarat yang tertentu. Kemudian dia ambil wuduk, tak basuh ni. Dia ambil wuduk, kemudian dia sembahyang, sembahyangnya sah walaupun tak basuh berak.
Ha, sebab option kan? Ha, option. Tapi tengoklah syarat-syaratnya, kita tengok syarat-syaratnya. Jadi yang dimaksudkan dengan 3 biji batu ada 2. Yang pertama, maksud 3 biji batu adalah 3 biji batu. Itulah maksud 3 biji batu. Ambil tempat najis, kita ambil lah, keluar najis, buang yang besar keluar. Ambil batu. Ambil batu sekali, buang, ambil batu yang kedua, ambil batu yang ketiga. 3 kali. Itu nama 3 biji batu. Dan maksud 3 biji batu adalah 3 permukaan batu juga dimaksudkan sama. Katalah batu terbesar sikit, besar, taklah besar sangat, tapi ada 3 permukaan. Dia boleh pegang, dia buat belah sini dulu, lepas tu dia pusing belah sini, pernah dia pusing belah lain, yang tak kena lagi lah. Ha, boleh juga, tapi suka agak payah sikit lah. Ha, nanti kat tangan pula kena nanti kan? Ha, jadi kalau katalah boleh, dia boleh buat. Maksudnya tak semestinya 3 biji batu, 3 permukaan batu pun boleh. Dengan maksud, macam mana tu nak buat tu? Kita tengok. Tiap-tiap satunya melengkapi tempat kena najis jika suci dengan ia. Maksudnya, tiap-tiap satu tu kena habis. Jadi, kalaulah kena habis, nama satu. Kena sampai habis, nama dua. Dua, ambil batu lain. Kena sampai habis, tempat yang keluar najis tu mesti kena habis. Kena keseluruhannya, dikira satu. Kalau kena separuh, kemudian ambil separuh lagi, baru nama satu, walaupun dua kali buat. Macam ambil wuduk pun sama. Ambil wuduk, sunat setiap anggota 3 kali. Basuh muka 3 kali, tangan 3 kali. Yang pertama wajib, yang kedua dan ketiga sunat. Maksud 3 kali itu adalah, dia basuh yang kali pertama, yang wajib tu, dia basuh separuh dulu muka dia. Kemudian dia ambil, dia basuh separuh lagi. Ambil air basuh separuh lagi. Namanya baru satu, walaupun 2 kali dia ambil. Maksud sekali itu adalah sempurna. Kemudian dia ambil lagi, basuh pula belah atas ni. Bawah tak basuh, belah atas. Lepas tu ambil lagi, basuh belah bawah. Namanya baru 2 kali. Tadi sekali, ni 2 kali. Padahal dia dah ambil 4 kali dah. Yang kali ni pula dia ambil. 4 kali dah dia ambil. Ambil, letak sini sikit. Ambil lagi. 2. Ambil. 3. Ambil 4. 4 kali tu baru nama sekali. Jadi campur tadi, dah 4 kali. Campur lagi 4 kali. 8 kali ambil, nama 3 kali. Jadi maksud sekali adalah sempurna rata semua. Selagi tak sempurna, tak nama sekali. Bukannya ambil tu 3 kali. Tapi kita duk perhati-perhati, orang ambil wuduk kebanyakannya 3 kali. Dia ambil tu. Jika dia ambil sekali memang rata, ambil 2 kali memang rata, ambil 3 kali memang rata, memanglah 3 kali. Pasti ke sekali ambil tu terus semua rata? Kali pertama tu mungkin rata sungguh-sungguh sebab wajib kan? Kali kedua tu silap-silap, tak ada yang tak kena. Mungkin belah-belah mana tak kena. Dia ambil kali ketiga, baru kena yang itu. Sebenarnya dia baru 2 kali. Tersahlah wuduk 2 kali pun. Cuma dia anggap 3 adalah apabila ambil air. Eh bukan. 3 maksudnya sempurna. Walaupun ambil 10 kali, ambil, tak kata-kata. Katalah, ada cat, dia cat rumah, ada cat besar ni, kecil lah, setumpuk atas dari. Dia basuh, dia basuh 100 kali, tetap lagi kosong. Bukan satu, kan 100 pun tidak, satu pun tidak. Kenapa? Nak satu, kali yang ke 101 dia basuh tu, dia pun ambil buang cat tu, ambil air bubur, baru nama satu. Walaupun dia dah 101 kali dah basuh. Kerana maksud sekali adalah sempurna. Bukan banyak kali mana ambil. Macam tu juga dalam masalah istijmar dia panggil. Istinjak dengan batu, namanya istijmar. Iaitu ambil, kalau kata batu ataupun tisu boleh juga, ambil tisu. Jika buat macam tu, tempat keluar najis tu, jika letak di tempat tu, pusing macam ni, kena semua tempat nama sekali. Jika dia ambil, dia buat separuh je, buang, ambil lagi separuh balik, namanya sekali walaupun 2 tisu. Kalau tisu lah, kalau batu lah. Jadi ini syariat Nabi SAW. Kena belajar, sebab Nabi yang bawa bukan direka. Nabi bawa adalah yang terbaik. Mesti kena mengaji, mesti kena buat. Jadi dan maksud dia pula, maksud suci dia mesti 3 kali, 3 batu, 3 kali. Kalaulah sapu sekali dah bersih. Sekali je dah bersih, tetap juga wajib 3 kali. Tetap juga wajib 3 kali. Maksud 3 kali tu wajib. Kali pertama, lepas tu kali kedua dah kosong. Dia kali pertama dia ada akan nampak najis tu dekat tisu atau dekat batu.
Kali kedua dia ambil, tak ada. Langsung tak ada. Mungkin tak keras kot. Macam tak kambing. Tak ada. Wajib juga dia ambil kali ketiga. Walaupun tak ada. Kerana tiga kali itu adalah wajib. Bukannya sekali dah tak ada, dua kali tak ada, tiga kali tak payah. Ha? Buat ugi tisu je, buat ugi batu je. Tak. Tetap juga wajib tiga kali. Tiga kali itu sekurang-kurang. Dia adalah wajib. Walaupun tak ada kesan. Dan maksud suci itu, tanda suci itu adalah jika yang kalau kata pertama, kali pertama, pap kali kedua, pap kali ketiga, ada lagi kali ketiga tu, masuk kali keempat ada lagi, maka wajib dia terus, lima, ambil lagi lain, enam, tujuh, lapan, sampai tak ada. Jadi maksudnya, batu ataupun tisu yang nak digunakan bagi menggantikan air tadi, ketika buang air besar, buang air kecil, adalah sekurang-kurang 3 biji batu, 3 helai tisu, sekurang-kurang 3 permukaan tisu pun boleh juga kalau kita nak sebut, 3 permukaan batu pun boleh, yang mana sekurang-kurang 3, jika satu dah bersih sekalipun tetap wajib 2 dan 3, dan jika satu ada, dua ada, tiga ada lagi, empat ada lagi kesan, lima ada lagi, wajib sampai berapa banyak sekalipun, sampai tak ada kesan. Jadi sekurang-kurangnya 3, sebanyak-banyaknya sampai tak ada kesan. Dan maksud suci, maksud tak ada kesan tu adalah jika ditarik, dia buat macam ni, ditarik, dia akan ada najis, makin lama makin tak ada, makin tak ada, makin tak ada, makin tak ada, makin tak ada. Itu nama tak ada najis lah tu. Maka dia dah makin berkurangan najis itu. Sampai ke macam tu sekali, Nabi ajar kita. Kita je belagak tak nak belajar. Gelilah, itulah, inilah. Nabi ajar sampai tahap tu. Sedangkan dianya syariat. Kita belajar benda-benda dunia yang lain. Ni syariat ni, Nabi ajar, maknanya buat dapat pahala. Malah ianya sunnah, Nabi pernah buat. Kita belajar benda lain. Yang keduniaan. Tak ada masalah. Cuma keduniaan kita bersungguh belajar. Bila bab-bab macam ni, kita kata macam tak ada kena-mengena dengan aku. Padahal Nabi ajar ni. Kita tak ada dalam syariat pun. Main bola sebelah orang kan. Kadang-kadang penyerang dia dua kan, dia punya striker ada dua kat depan, pertahanan dia banyak, apa-apa dia ada, dia punya kombinasi dua berapa-berapa lah, saya nak sebut pun tak reti, dua lima empat, dua gini-gini, dua gini, apa tu kombinasi tu? Kombinasi kadang-kadang ketika perlawanan bola yang kita tengok orang putih punya bola shock best, sedap, dia main sedap, kadang, oh ini dia buat ni dia buat kaedah ni, dia buat kaedah ni, yang ini dia buat ni, oh, penyerang dia seorang, yang ini penyerang dia dua, kadang-kadang serang ramai-ramai, tak ada orang defend, akhir sekali berjaya dan gol, tak ada masalah, kita belajar kaedah tu, tapi kaedah tu tak tahu pun tak masuk dengan ke, dan ianya tak ada dalam syariat pun, cuma nak belajar okey aje, bukan nak belajar, nak okey je lah, biasalah sukan. Okey je, teknik-teknik yang tertentu, okey je. Cuma, kenapa apabila Nabi bawa syariat, yang kaedahnya tertentu, kenapa kita rasa tak mau belajar? Tu je. Kalau kita belajar dalam bab-bab lain yang tak ada kena-mengena dengan syariat, belajarlah syariat lebih-lebih lagi sepatutnya. Tu je. Kadang kita rasa macam, apa benda belajar macam ni? Habis apa benda belajar nak tahu dia punya kombinasi 2-5-4? 5-5-4 sebelah kan? Apa jadi? Tetap ke orang dapat pahala, kita tak dapat duit juga. Tapi kita mengaji sungguh-sungguh, mengaji lah bahasa saya. Belajar, kaji. Kalau Manchester United, dia mesti macam ni. Buat apa kita kaji orang? Dapat apa kita? Okey lah, seronok lah. Yang ini lebih daripada tu. Ini syariat. Sepatutnya, lebih lah lagi. Jika menganggap ini perkara yang entah apa-apa lah. Jika menganggapnya tu. Dalam kitab tulis, takkanlah Nabi ajar benda tu tak ada nilai. Takkanlah macam tu. Jadi walaupun kita rasa entah apa-apa, sedangkan ia adalah syariat, masa kat situ kita dah, dunia dah lebih lah daripada akhirat kita. Hukum syarak yang kita tahu, ilmu dunia kita lebih daripada ilmu syarak. Terbalik, sepatutnya ilmu dunia ni sikit-sikit. Jadi untuk meminimumkan penggunaan tisu ataupun batu ketika istinja yang tak nak guna air tadi tu, meminimumkan maksudnya sekurang-kurang 3 walaupun tak ada, 4 jika ada juga wajib, 5 wajib. Jadi untuk mengurangkan penggunaan batu ataupun tisu, hendaklah istibrak sebelum istinja. Istibrak pun kita dah bincang sebelum ni, cara istibrak dalam kitab tulis Berdehem, ada 7 cara untuk istibrak, semua kita dah bahas sebelum ni, bulan-bulan sebelum ni, ada caranya dengan melompat, ada caranya duduk bangun, ada caranya pumping, macam-macam caranya, dan kebanyakan kitab akan menulis Berdehem, dan Berdehem juga ada cara, dan saya dah bagi sanad, dah ajar bunyi sanad dehem pun ada. Adalah, bantai ajalah.
Jadi maksudnya dah bagi cara-cara Tok Guru ajar macam nak Abraham. Siapa Abraham? Memang takkan jadi sampai kiamat. Dari cara dan kita dah bahas dah sebelum ni panjang-panjang lebar. Jadi untuk meminimumkan penggunaan batu, meminimumkan penggunaan batu ataupun tisu tadi, disunatkan istibrak lebih sikit supaya apabila guna je batu atau tisu tu, tiga dah cukup. Tak payahlah sampai banyak-banyak. Okey. Dan jika tiada dilebihkan, dan jika sambung lagi, dan jika tiada dilebihkan hingga suci, sama ada genap atau gasal, gasal batunya itu. Maksudnya jika tiada, dia ada koma kat situ tu. Baru betul. Kalau baca tak ada koma, dia akan bunyi macam ni. Jika tiada dilebihkan hingga suci. Jika ada koma, bunyi dia macam ni. Jika tiada dilebihkan hingga suci. Kalau kita tengok ayat ke atas, tiap-tiap satunya melengkapi, bukan atas lagi, atau dengan biji batu, atau dengan tiga biji batu, okay? Atau dengan tiga biji batu, okay? Dan tiap-tiap satunya melengkapi tempat kena najis. Dan dengan buat tiga ni suci. Bila suci, tiga je lah. Tiga kali suci, tiga. Jika tiada, dengan maksud, jika tiga kali pun tak suci. Itu maksud, jika tiada, dia ada berhenti kat situ. Jika tiada, koma, dilebihkan hingga suci. Dilebihkan batu atau tisu tadi sampai suci. Sama ada genap, genap tu genap lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tu genap. Atau gasal, gasal tu ganjil. Tu bahasa kita tu. Bahasa kita, bahasa lama tu. Kalau Jawi tu, gak tu, ga tu. Tu Rumi ke Jawi? Jawi? Hah? Rumi? Kaf ke ga? Ga lah. Oh, saya punya kaf. Lama punya. Oh, ga dah. Eh? Okey lah. Kalau ga. Saya punya kaf. Sebenarnya gasal. Tu betul lah tu. Gasal. Gasal tu maksudnya ganjil. Ini bahasa kita ni. Kita memang suka, kita memang nak kepada tulisan kita, tulisan Jawi. Kita semangat dengan tulisan Jawi. Jangan lupa, bahasa juga kena semangat. Bahasa moden lah duk pakai. Ini bahasa kita, bahasa tok nenek kita. Gasal ni maksudnya ganjil. Dengan maksud, jika tiga pun tak suci lagi, jika tiada, tiga pun masih lagi ada kesan, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 8 kan genap. Genap pun tak apa. 8 ataupun 3 tak suci. 4, 5, 6, 7. 7 suci. Ganjil ke genap ke tak kira. Janji setelah dia sucikan, 3, 4 ada lagi, 5 ada lagi, 6 tak ada. 6 lah. Cuma jika dia katalah kali pertama dia ambil tempat dia keluar najis tu, dia ambil tisu, dia ambil batu, dia buang. Kali kedua ada lagi, kali ketiga ada lagi, wajib jika tiada, maksud tiga kali tak memadai tetap ada juga, wajib kali keempat. Okey, tengok ada lagi, wajib kali lima. Oh, dah tak ada dah kali kelima, stop kat situ, habis. Sebab dah tak ada. Jika macam ni lain sikit, kali pertama ada, kali kedua ada lagi, kali ketiga ada lagi, kali keempat dah tak ada. Kali keempat dah tak ada, kali tempat dah tak ada dah. Sunat kali kelima. Ambil sekali lagi ganjil. Ya. Yeah. Katalah kali pertama ada, kali kedua ada, kali ketiga ada, kali keempat ada, kali kelima ada, kali keenam pun ada. Tapi kali keenam ambil ada sikit aja. Sunat kali ketujuh. Jadi maksudnya jika dia dah berhenti tak ada tu yang ganjil, terus berhenti. Sunat je, tak wajib. Jika yang tak ada tu yang genap, sunat ambil satu lagi walaupun tak ada, ganjilkan dia. Ha, tu sunat lah, tak wajib pun. Nak buat berpuluh kali pun tak apa. Cuma sekurang-kurang tiga. Tapi tanggung sendiri, ya pedih nanti. Sekurang-kurang tiga. Ha, sekurang-kurang tiga. Melainkan bekasnya yang tiada suci, melainkan dengan air, dimaafkan dia. Oh, yang ini lagi lah. Melainkan bekasnya. Bekas apa? Keluar najis. Kemudian dia ada, mesti ada bekas ataupun kita panggil sifat dia. Okey, yang mana sifat tu, okey, dia akan tinggal. Boleh tak? Hilang tak sifat dia? Sifat dia bau, warna dan rasa. Itu maksud sifat. Jadi bila keluar najis, najis tu dia ada ain dia panggil, iaitu fizikal yang keluar najis tu. Buang, selesai. Okey. Kemudian bila kita buang fizikal najis tu, dia akan ada kesan yang tinggal. Sama ada kesan yang tinggal tu color, atau kali tu warna lah, ataupun bau tu garanti kot. Boleh kata tak garanti bau ada? Kalau color tu boleh dikata kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada kan? Boleh juga. Tapi kalau bau boleh kata garanti lah kot ada. Okay. Bau ataupun rasa.
Rasa memang tak lah. Cuma salah faham tu. Rasa ada dua. Rasa ada dua makna. Satu rasa dengan lidah. Itu yang memang tak tu. Yang kedua rasa dengan tangan. Rasa dengan tangan maksud, ambil rasa, dia tak ada keruk-keruk-keruk-keruk-keruk tu. Dia tak ada bergerutu. Tu nama rasa juga. Kan kita ambil, cuba rasa. Kan orang kata, cuba rasa. Cuba kau pegang. Cuba kau rasa. Kau cuba kau rasa ni. Rasa. Kau cuba tengok. Dia timbul lah ni. Cuba kau rasa. Ha, jadi rasa juga. Kemudian kata, ni timbul lah tulisan ni. Cuba kau rasa. Dia tak ambil lidah, tak letak macam tu kan. Dia faham lah maksudnya dengan tangan. Jadi dengan tangan pun boleh merasai, dengan lidah pun boleh rasa. Mana-mana satu lah. Dalam masalah tadi, bukan dengan lidah. Gila apa? Rasa dengan lidah. Dalam masalah tadi, rasa dengan tangan lah. Maksud, ataupun rasa tak ada, geruk-geruk, tak ada tu maksudnya tak ada lah. Jadi, ketika tak pakai air, selepas buang air besar, tak pakai air, nak istijmar istilah dia. Istinjak, dia ada dua. Satu, istinjak dengan air. Yang kedua, istinjak dengan batu. Ataupun dengan tisu, ataupun benda-benda yang kesat. Istinjak dengan batu, dengan tisu, dengan benda-benda yang kesat, diistilahkan dengan istijmar. Istijmar nama dia. Jadi, dia ada tiga kan? Istibrak, istinjak, istijmar. Dia ada tiga. Semua is, semua ada tiga. Istibrak, masa keluar najis dah habis dah tu, buat lagi sesuatu, berdehem ke, duduk bangun ke, buatlah silang kaki ke apa, untuk mengeluarkan saki baki najis. Itu namanya istibrak. Dapat pahala buat macam tu. Nabi aja. Yang kedua, apa istinjak dengan air. Ambil air, basuh, namanya istinjak. Yang ketiga, tak pakai air. Ambil tisu, ambil batu, kemudian sucikan apa najis tadi, namanya istijmar. Tiga is. Tiga is, dia panggil. Jadi, apabila tak pakai air, pastinya akan ada sifat-sifat dia. Sama, yang pastinya ada bau, sifat-sifat dia. Yang mana, sifat dia tu, ataupun bekas dia tu, bekas yang tinggal, takkan boleh hilang, melainkan dengan air je boleh hilang. Mesti ada kan? Boleh faham kan? Jadi, melainkan bekasnya yang tiada suci, melainkan dengan air. Dimaafkan dia. Dengan maksud, dimaafkan. Jadi, walaupun kita dah pakai tisu, pakai batu, sebenarnya sifatnya ada lagi. Sifatnya, bekas sifat. Bekas sifat tu ada lagi. Dan tak boleh hilang bekas sifat tu kecuali dengan air. Jadi macam mana bekas tu? Adakah dia dimaafkan? Ya, dia dimaafkan. Kerana menghilangkan ain najis menggunakan batu atau tisu atau seumpamanya tidak akan menghilangkan sifat najis. Dia hanya tujuan untuk mengharuskan solat aja. Dia bukan tujuan dia menghilangkan najis. Kerana nak menghilangkan najis hanya ada satu, iaitu air sahaja. Yang lain tak boleh hilangkan najis. Jadi, guna batu, guna tisu ni bagi mengharuskan solat sahaja. Oleh kerana itu, maka jika ada tinggal, dia dimaaf. Tinggal sifat-sifatnya, dia dimaafkan. Sehingga kan, dia dimaafkan itu dengan maksud, dia istinjak dengan batu, dengan tisu, walaupun ada air, dia tetap nak istinjak juga, tak ada masalah, sah, tak ada masalah. Dan dia ambil uduk dengan air lah. Tak bolehlah ambil uduk dengan tisu kan, ambil uduk dengan air, tak ada masalah, selesai, uduknya sah. Dia sembahyang. Ketika dia sembahyang tu, panas, aircon rosak, berpeluh. Katalah berpeluh. Berpeluh meleleh-leleh dekat kawasan-kawasan tu. Dia panggil sofhah. Celah-celah tu. Dia panggil sofhah. Sebut celah-celah bunyi huduh. Sebut sofhah. Buat nampak macam orang mengaji. Sofhah dia panggil. Kaki lima dubur. Sofhah lah tu. Kaki lima dia. Dia panggil tempat yang berkedut tu. Masa kami mengaji tu, Tok Guru sebut tempat yang berkerimput. Kalau lebih pekat lagi, khipuk. Orang Pantai Timur dia akan kata khipuk. Yang berkedut tu, tempat tu, satu tempat keluar. Yang kedua, dia ada kaki lima dia tu. Kaki lima dia tu, masih lagi nama sofhah. Jadi, adalah najis-najis dekat, bukan najis, adalah sifat-sifat yang setelah buang dengan tisu, dengan batu, ada tinggal sifat-sifat dia sikit, mungkin bau, mungkin warna ada sikit-sikit. Jadi, bila ada macam tu, dah buang. Pakai tisu dah, tak ada colour dah. Memang tak ada apa-apa dah. Dah suci lah. Bila berpeluh, air lah peluh tu. Agak-agak peluh tak ada bau tak? Garanti bau. Meleleh. Meleleh. Sampai kena kain. Dia semayang. Sah semayang dia. Dia maafkan sehingga meleleh. Sah semayang bagi dia. Bagi tuan punya punggung. Walaupun bau, walaupun kita bau ambil kain, confirm dah benda tu. Tetap sah juga semayang dia. Dia maafkan bagi dia. Kalau orang lain, pinjam kain sekejap.
Lepas sembahyang. Dia bagi orang tu tak suruh sembahyang. Sebab tu punggap bukan punggung dia, bukan najis dia. Dimaafkan bagi dia aja. Dimaafkan bagi dia. Jadi oleh kerana tu, bagi orang lain tak dimaafkan. Malah dia jika orang menanggung. Macam mana cuba? Orang menanggung. Orang yang istinja dengan tak pakai air tadi, dia pakai tisu dengan sempurna, kemudian dia orang menanggung dia ketika sembahyang. Orang dukung dia ketika sembahyang. Maka tak sahlah sembahyang orang yang dukung. Okey, kalau orang dukung tak boleh nak cerna, kita ambil macam ni. Apabila dia solat, dia istinja tak pakai air. Okey. Jadi dia pakai tisu. Dia ambil wuduk dan dia sembahyang. Sembahyangnya sah, tak ada masalah. Entah macam mana dia sembah solat berjemaah. Solat berjemaah. Kawan kat sebelah dah bawa pelik dah, tapi tak tahulah, malahlah bersangka baik. Jadi dia sembahyang rapat macam ni kaki dia. Kaki ni rapat dia macam ni. Maksud soft rapat macam ni. Tak ada masalah. Sebab yang masalahnya kat punggung dia, bukan kat kaki dia kan. Tak ada masalah dengan orang sebelah. Orang sebelah. Tapi kalau dia yang tak basuh tadi, tak basuh berak tadi, yang pakai tisu tadi, dia pijak atas kaki kawan ni sikit je. Anak kelingking kaki pop naik atas ibu jari kaki kawan sebelah. Duduk pula lebih kadar tamat ni lah. 2 saat, 3 saat baru kawan ni tarik. Flop, dia dah batal lah. Siapa yang batal? Orang yang menanggung tadi, ataupun orang yang kena pijak dengan kaki tadi, dengan kaki dia. Kerana yang dimaafkan hanya tuan punya punggung saja. Orang lain tak dimaafkan dengan najis yang ada dekat punggung orang sebelah dia. Jadi jika dia pijak macam ni, kadar tamat ni lah, dia tak tarik cepat-cepat, kita katalah 2-3 saat, kemudian baru dia tarik, batal sembahyang. Bukan orang yang pakai tisu tadi, orang sebelah dia. Cuma dia tak tahu kan, mana dia tahu sejak bila pula dia nak tanya, kau tadi basuh berak? Tak ada orang buat kerja macam tu. Maka berdosalah orang yang pijak. Sebab dia je tahu, dia lah berdosa. Dan dia wajib cakap, tak maaf lah, tadi aku pijak kaki kau sikit, lama pula tu. Aku berak tak basuh tadi. Memang kena penumbuk sekali, dia kena kodok. Dia kena kodok. Orang yang tak basuh berak ni tak kena kodok. Dia yang kena kodok. Sebab batal. Kerana dia dikira menanggung najis yang ada dekat punggung kawan tu. Jadi hati-hati, janganlah pijak. Biasanya kalau kita kaki kita sempurna ketika dalam saf, dia mazhab Syafi'i, dia sunat, dia punya jarak kaki tu maksimum sejengkal je. Maksimum. Sunatlah maksimum sejengkal. Minimum 4 jari. 4 jari macam ni. Ni kaki, ni kaki. Payah nak buat. Ni kaki, ni kaki. Okey. Minimum ni. Minimum. Okey, 4 jari. Maksimum sejengkal. Kaki. Maksimum tu. Mazhab Syafi'i ni. Jadi kalau sejengkal, kalaulah sejengkal macam ni, pasti kakinya dengan bahunya, kaki lagi rapat. Kaki lagi, bukan kaki dengan bahu, bahu lebih lagi daripada kaki. Sebab sejengkal aje. Kan? Jadi bila bahu lebih daripada kaki, bahu lebih lebar daripada kaki, kaki dia dengan kaki orang sebelah, selesai lah. Tak mungkin jadi macam ni. Tapi bila orang ada kangkang macam ni, itu yang jadi masalah. Bukan mazhab Syafi'i tu. Tahu mazhab mana yang kangkang lebih daripada sejengkal? Bukan kata salah tak sah masuk neraka, memang tak lah. Nak cari tahu kenapa kangkang sangat, gagak lah tu je. Macam tu. Kenapa lebih sangat sampai sama dengan bahu? Bukan mazhab mana-mana. Empat. Bukan mazhab mana-mana yang empat. Yang lain-lain lah, tak tahulah yang mana. Tapi bukan yang empat. Bila dia kangkang lebih daripada bahu dia. Maknanya bahu dia 2 jengkal. Dia 2 jengkal. Macam ni dia kangkang. Kenapa kangkang macam ni? Kalau bila kangkang macam ni, pastinya dekat sebelah ni akan ada kaki orang tu kan? Itu yang boleh jadi terpijak. Asalnya sepatutnya sejengkal lah. Lebih kurang sikit-sikit tu biasalah. Takkan nak sekejap nak semayang, kejap. Tak adalah macam tu. Lebih kurang. Jangan melampau dah. Baik. Jadi kalau jika dia tak pakai air, dia pakai tisu, dia pakai batu. Jadi adalah kesan-kesan ataupun sifat-sifat najis lagi. Dia tak boleh pijak orang. Atau dia pijak orang semayang. Dia pijak orang semayang, maka batal lah orang yang dipijak tu. Dia tak batal. Sebab dia dimaafkan bagi dia. Sama juga, dia tak pakai air, basuh berak, basuh kencing, tak, dia tak pakai air, dia pakai tisu dengan sempurna, dia ambil wuduk dan dia semayang, sah semayang dia. Walaupun meleleh-leleh, walaupun kata meleleh-leleh
peluh tau. Bukan meleleh najis tu. Meleleh najis tu tak boleh. Dia tak boleh meleleh najis tu. Tak boleh. Dia dia dah sempurna, cuma berpeluh. Yang meleleh tu peluh dia. Okey? Jadi maksudnya dimaafkan bagi dia. Dia pula entah macam mana duduk kat hotel. Jadi bila kat hotel adalah bathtub kan. Kat rumah jarang ada bathtub. Dekat hotel terasa nak mandi bathtub, dia membuka, penuhkan air. Air bathtub tu cukup tak? Dua kul lah. Tak cukup. Satu pun, satu cukup kot. Rasa satu kul lah. Jadi satu kul lah, air tu sikit. Bila air tu sikit, dia tak kuat. Dengan maksud pada mazhab Syafi'i, jatuh najis, tahi cicak, satu tahi cicak jatuh. Plop. Semua jadi muntah najis air tu. Air bathtub tu. Tapi kalau lebih dua kul lah air tu, dua kul lah kan? Bukan dua kul lah. Dua kul lah lebih, adalah dia punya sukatan tu. Lebih, jatuh tak cicak. Sedangkan air tu lebih dua kul lah. Ambil tak cicak tu buang je. Boleh pakai air tu. Sebab air tu kuat. Jadi sekarang dia masuk dalam bathtub. Dekat punggung dia ada najis. Bukan, ada kesan-kesan najis yang dia tak basuh tadi. Dan dia dah semayang-semayang dia sah. Dia pun masuk. Bila dia masuk, kena je najis yang ada kat, bukan, kena je kesan sifat-sifat najis yang ada kat punggung tadi. Dengan air, air semua jadi muntah najis. Automatik badan dia semua jadi muntah najis. Sebab air tu kena. Dia pun rendam. Blup. Cantik. Sampai ke dalam kepala dan lubang hidung semua muntah najis. Walaupun semayang dia sah. Dia pun bangun balik. Okay. Lepas tu, dia tak bilas. Ambil wuduk terus, semayang tak sah dah. Sebab apa? Sebab sini muntah najis, muntah najis. Dia kena bilas. Sepatutnya bukan kena bilas. Sepatut sebelum masuk tu, basuh lah awal-awal. Takkan tu pun nak ajar. Tu lah. Cuma nak bagi tahu, dia betul. Dia dimaafkan bagi sembahyang. Dia dimaafkan bagi sembahyang. Tetapi dia tidak dimaafkan bagi air. Nah, dia dimaafkan bagi sembahyang. Jika ada ketika sembahyang, walaupun ada sifat-sifat, sah sembahyang. Bagi air, dia tak dimaafkan. Terkena air-air itu mutanajis. Kita akan masuk bab air mutanajis nanti. Panjang bab tu. Dengan tiap-tiap suatu yang suci lagi kasab. Kasab ni kesat. Bahasa dulu kasab ni kesat lah. Lagi beku. Beku tu maksud pepejal. Sebab kita kalau bahasa sain, pepejal, cecair, kan ada pepejal, cecair dan gas. Ada tiga unsur-unsur kalau bahasa sain lah. Pepejal, cecair, gas. Yang ini beku. Beku maksudnya pepejal. Maksudnya pepejal. Dengan tiap-tiap suatu yang suci lagi kasab, yang lagi kesat, lagi beku. Itu syarat tu. Jadi alat yang nak digunakan tadi batu. Okay. Alat nak guna tu batu. Dan paling akmal, paling afdal, paling sempurna guna batu. Kerana Nabi SAW guna batu. Macam juga bersiwak. Nabi siwak guna kayu tu. Kayu arok. Kayu apa tu? Kayu siwak tu lah, kayu sugi tu. Okey. Bila Nabi guna kayu sugi, bersugi yang paling afdal adalah yang pakai kayu. Sebab Nabi pakai kayu. Nabi pakai kayu, jadi yang paling afdal adalah kayu tu. Okey. Yang kedua, jika tak pakai kayu, adakah boleh pakai alat-alat lain? Boleh. Tapi duduk ranking yang kedua ketiga lah. Sebab Nabi tak pakai yang tu. Contohnya, beruh gigi. Beruh gigi tu siwak lah tu. Boleh juga pakai kain sugi dia panggil. Kain tu macam tu. Lepas tu, kain petak-petak-petakan tu ada jual. Tapi buat sendiri pun boleh. Dia ambil je ni. Dia panggil kain sugi. Boleh juga. Jadi apa sahaja alat yang digunakan untuk menyucikan mulut, namanya sugi. Cuma paling afdal, kayu. Sebab Nabi pakai kayu. Jadi, istinjak Nabi pakai batu. Nabi tak pakai yang lain. Tisu waktu tu ada agak-agak. Rasa tak ada lagi waktu tu kan? Tak ada. Jadi Nabi pakai batu. Jadi yang paling akmal, yang paling afdal, yang paling baik adalah dengan batu. Dan kalau pakai yang lain pun boleh. Contohnya tisu. Maka ditengoklah sifat-sifat batu. Sifat-sifat batu adalah kesat dan keras ataupun yang bukan cair. Itu sifat batu kan? Beku ataupun kita panggil pepejal, kesat dan bukan cecair. Jadi ini cukup lah. Dia pepejal, dia kesat, dia bukan cecair. Jadi apa sajalah. Baju boleh. Tapi kain nylon boleh tak? Nylon tau nylon? Kain yang licin tu. Boleh tak? Tak boleh lah. Sebab apa? Nylon tu licin. Boleh tak pakai botol ni? Jangan bayang bukan-bukan. Saya nak bagi contoh je. Pakai botol ni. Kain cotton boleh. Nampak? Apa sahaja. Okey, kalau pakai ni tak boleh. Sebab apa? Botol dia pepejal. Bukan air ni, botol. Ambil tudung botol lah senang. Tudung botol.
Ah, tudung botol tapi tak boleh tudung botol. Kena pakai ini, bahaya, bahaya. Ah, pakai ini lah. Boleh tak sinjap pakai ini? Tak boleh. Walaupun dia pepejal, walaupun dia bukan cecair, tapi dia tidak kesat ataupun kasap. Dia licin. Tak boleh. Ah, jadi apa sahaja carilah. Carilah apa-apa sahaja alat sekalipun. Yang paling praktikal zaman ni, tisu lah. Ah, pakai batu adalah yang paling afdal. Yang kedua, batu tu dia pepejal. Jadi maksudnya alat yang boleh digunakan adalah bukan cecair. Dan batu tu dia tak basah, dia tak berpeluh, dia kering. Jadi alat tu juga mesti kering. Dan kita istilahkan umpama batu ataupun batu and the gang. Boleh? Sejenis-jenis dengan batu. Apa sahaja yang dia punya sifatnya macam batu. Kayu boleh? Tapi kalau ada selumbar sendiri tanggung lah. Tapi kayu boleh? Kayu. Sebab kayu dia dia kering dan dia beku. Tisu, kertas boleh? Daun boleh dengan syarat juga. Kalau daun kena panjang sikit syarat dia. Pertama, daun tu jangan gatal lah. Okey, tak apalah. Tak ada saja tu. Daun ada dua jenis. Satu daun semalu. Satu daun tu dia ketika hijau. Ketika hijau dia licin, tak boleh. Daun ketum kesat lah. Daun ketum boleh kalau kena dia punya tu. Tengoklah apa ni, urat apa tu, warna apa tu. Kalaulah dia rugi eh. Patut bu, ayolah kalau pakai-pakai nanti orang buat apa-apa kan, tu pening kan. Rupanya pening kan najis dia. Jadi kalau kesat, kalau kesat boleh daun. Tapi kalau daun tu licin, ketika kering dia akan kesat. Kan? Daun keladi air, tapi daun keladi kering mana tengok? Kesat tak? Buat kajian sendiri. Saya tak tahu. Kalau kesat boleh. Cuma ada satu syarat tambahan kalau daun. Apabila pakai daun, pastikan daun tu jangan melekat. Jika pakai daun, prap daun tu melekat. Alamak, kena ambil pula dekat tempat tu. Tak boleh pakai. Contohnya, kita ambil contoh sabut. Sabut kesat, kering dan menarik kan sabut tu. Agak baik untuk membuang najis. Kalau kita tengok, kalau ada tai ayam ke, pakai sabut tu terbaik. Tapi, bila kita pakai sabut, lepas buang air besar contohnya, bau letak je sabut tu melekat tak? Melekat, tak boleh pakai. Jadi kalau daun tadi, jika daun tu melekat, tak boleh pakai. Tak boleh pakai yang tu. Bila tak boleh pakai, bila dah melekat, bila dah licin, dah pakai benda licin, maka automatik tak boleh dah pakai batu and the gang tadi. Hanya boleh pakai air semata-mata. Wajib pakai air. Bukan kata, alamak, dah tersilap lah. Pakai benda licin. Tak air basuh berak lah terus. Tak. Maksudnya, tak boleh dah nak istijmar. Mesti istinjak dengan air. Tak boleh dah. Kalau dia semayang, dia ambil, dia buat juga, dia semayang. Semayang dia tak usah. Tak boleh dah. Jadi, alat tu, tu lah syarat alat tu. Dan, mesti bersih. Mesti bukan, mesti kering. Jika basah, tak boleh. Okey, apa basah? Contohnya tisu, wet tisu. Itu antara fitnah akhir zaman yang ada dalam masyarakat sekarang. Wet tisu adalah fitnah. Fitnah. Fitnah tu apa? Fitnah. Kau tipu aku kan? Fitnah. Bukan. Ujian. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Apa? Kau jangan dusta, kau jangan tipu aku, kau jangan buat cerita, kau fitnah tu. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Salah tu. Salah faham tu. Fitnah tu bukan maksud fitnah Melayu. Itu fitnah Melayu. Fitnah Melayu maksudnya orang Melayu ambil perkataan fitnah daripada bahasa Arab, kemudian dijadikan bahasa dia kan. Itu jadi maknanya ikut dia lah, ikut Melayu lah nak letak apa pun. Dia pinjam bahasa, lepas tu dia letak makna sendiri. Jadi, maksud fitnah bukan tu. Maksud fitnah adalah ujian. Secara umum fitnah tu ujian. Maksudnya, apa nama ni, wet tissue tu adalah fitnah, adalah ujian akhir zaman. Iaitu, wet tissue pertama, dia basah. Yang kedua, dia tisu. Dia kesat. Dia basah. Dia wangi. Dia ada alat-alat untuk membunuh bakteria. Kan? Yang harum dan membunuh 99.9999% bakteria. Benda tu memang. Boleh pakai ke? Pakai ya. Bukan kata tak boleh pakai. Tapi dia fitnah. Fitnah macam mana? Ujian macam mana? Jika kalau dia pakai, dia terasa suci kan? Okey, katakanlah dia ambil wet tissue tu. Dia nak istinjak, buang air besar. Pakai wet tissue tu. Kena je tempat wet tissue tu kat tempat kubul dan dubur tempat keluar najis tadi. Automatik wajib pakai air lah. Sebab alat yang nak digunakan mesti kering dan keras. Sekarang tu kering. Tak kering. Jadi tak boleh.
Orang tua mana ada pakai? Ah, baby pakai sama. Kalau pakai wet tissue macam mana dengan baby tu? Lepas pakai wet tissue, basuh tak? Tujuan pakai wet tissue sebab tak nak basuh, malas. Buat anak rajin. Malas. Okey, berdosa ke? Ah, ke situ pula. Jadi tadi kita cuma bahas berkaitan dengan adakah dia menyuci najis ataupun tidak. Bukan cerita dosa, bukan. Adakah dia menyuci najis ataupun tidak? Dia tidak menyuci najis, malah dia membesarkan lagi najis tu. Jika najis hanya dekat kubur tu, betul-betul dekat kawasan tu, budak lah kata baby tu, dia ambil pakai wet tissue dan terkena ke punggung, ke dunlop. Roti Bangali tu kena sekali. Dengan roti-roti tu sekali adalah mentah najis. Dia membawa najis tu sebab dia basah. Kebasahan tu membawa. Walaupun dia letak dah wangi, dah bunuh bakteria sekalipun. Okey, soalannya pula, ada masalah ke kalau pakai kat baby? Berdosa ke? Tak. Kita cerita tadi tidak menyucikan najis. Berdosa kenapa? Budak tu mana sembahyang? Ke bangun? Umur setahun bangun dengan penuh najis dalam diapers dia sembahyang. Dan sembahyangnya pun tak sah sebab belum membayis. Jadi tak ada masalah lah. Dari segi dosa atau tidak. Tapi dari segi najis lah. Tak lah. Kalau orang dewasa baru problem kan. Baby tak ada masalah. Cuma seolah-olah najis ada dekat budak tu sentiasa. Ada dekat budak tu sentiasa jadi najis, bernajis je budak. Budak mana? Budak yang bernajis tu. Bernajis tu. Dah lah loji bawa kulu kilir, kulu kilir dia buat loji dia. Tahu loji dia? Loji kita belakang rumah. Loji dia dekat tu je lah. Lepas-lepas ha, dah kencing, terus buang basuh. Mana ada singgit setengah satu tu. Ugi tu. Kurang-kurang kencing 14 kali baru buang. Jadi dia bawa loji dia kulu kilir buat loji dia tu. Jadi bila macam tu sentiasa budak tu bernajis. Ketika dia suci, disucikan dia, dibersihkan dia, pakai pula wet tissue. Maknanya boleh dikatakan 24 jam budak tu bernajis. Ada masalah ke? Tak ada masalah. Cuma najis ni setan suka. Umur sebian suka. Tahu umur sebian? Umur ni mak, sebian ni kanak-kanak. Mak kanak-kanak. Apa pula mak kanak-kanak ni? Dia nisbahkan nama satu jin. Dia kerja dia kacau baby. Namanya Ummu Sibian. Makam budak dia tu. Dia buat muka. Menangis budak tu. Namanya Ummu Sibian. Ada satu lagi jin yang jaga dekat atas alang. Masuk pintu dia duduk kat atas tu. Namanya Dasim. Dasim. Dia duduk situ. Masuk aja gaduh lelaki bini. Panah. Keluar baik. Si I love you, you love I lagi. Masuk rumah, ada Dasim tu. Duduk dekat tu. Masuk, bagi salam. Baru dia lari. Baca bismillah sekurang-kurang. Baru dia lari. Ni masuk main masuk macam tu je. Kalau tak ada orang, jangan bagi salam. Siapa nak jawab? Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Tu masuk jika tak ada orang, rumah kosong. Rumah tak ada orang. Kalau ada orang, assalamualaikum warahmatullahi. Dengan dia jadi Dasim. Jadi sebab tu apa ni tu telah jin tu lah. Jadi ada tak sejenis jin ni yang dia memang kacau budak-budak je. Namanya Ummu Sibian. Bila ummu perempuan lah, jin perempuan lah. Jadi bila dia kacau macam tu, kenapa dia boleh kacau tu? Sebab penuh dengan najis. Dia kan suka kan rumah dekat toilet tu, dekat lubang tai tu kan rumah dia. Dia kan suka tempat-tempat kotor. Dia tengok anak ni, bestnya duduk sini selesanya, dia kata. Sebab apa? Najis 24 jam. Jadi oleh kerana tu jin setan ni dia tak suka duduk dekat orang yang sentiasa berwuduk. Bila wuduk mana suci pun najis. Dia lagi tak suka. Luar zahir batin dia suci. Dia tak suka. Dia suka duduk dekat tempat-tempat najis. Cuma itulah sebab tu nangis-nangis apa. Kalau nangis-nangis apa, yang pertama ambil dulu ni petua. Saya bukannya pengamal perubatan pun, tapi orang duk panggil anak tak berhenti menangis panggil. Kita bukan reti pun kita tengok anak ni. Mak makan apa tadi? Mak makan, mak tak pantang tu, anak kembung perut. Dia cakap macam tu je lah. Dia nak suruh cakap, ni mesti ada ni ada sesuatu. Ni mambang putih, mambang apa datang ni. Dia nak cakap macam tu. Dia kata, mak tadi makan apa? Makan sekian, makan durian. Mak tak pantang, jadi ke air susu anak. Anak minum susu, kembung perut tu dia nangis. Tak jadi. Saya ke situ je, saya tak bawa. Tak bawa ke ala-ala mistik. Cuma, memang ada lah jin yang kacau budak-budak ni. Umur sibian.
Jadi kalau macam tu bawa datang apa ni, apa bawa keluar rumah ke apa. Jadi kenapa selalu kena kacau anak antaranya sebab najis. Kenapa pula jadi macam tu sedangkan selalu cuci kan? Kencing cuci, kencing cuci, pakai wet tissue, ada najis. Okey. Macam tu juga sekarang punya fitnah akhir zaman adanya semburan yang menghilangkan apa ni? Menghilangkan kekotoran katanya. Kekotoran spray zzz, dalam TV ada, dalam iklan-iklan ada. Anak kencing atas kursi, jangan risau. Tak perlu basuh, cuma spray saja. Tak payah nak angkat, dia pun buat susah. Dia teringat dulu, dia terangkat, angkat sofa, bawa keluar, lepas tu tunggu panas, buat masuk balik, dia terbayang ting-ting iklan tu. Sekarang tidak perlu lagi. Hanya satu alat saja, spray. Menghilangkan bau, menghilangkan bakteria, menghilangkan kuman 99.9%. Terbau kebersihannya. Macam iklan dah. Iklan macam. Jadi, sedangkan kaedah tu tidak menyucikan najis. Malah berpindah lagi najis. Berpindah ke lagi najis tu kerana kebasahan. Dengan basah pun dipindahkan lagi najis. Lepas tu nak menyucikan najis pun kena belajar sebab Nabi ajar hukum syarak ada cara untuk menyucikan najis. Bukan boleh main buat macam tu je. Dan fitnah ni termasuk dalam surau masjid dah. Kenapa? Untuk spray tu ke? Tu spray wangi, tak ada masalah. Tu kan kadang-kadang ada orang pakai spray juga di surau masjid, tak ada masalah. Itu bukan masalah dengan najis, dia nak bagi wangi, tak ada apa. Cuma yang saya boleh kata dia masuk dalam surau masjid, ada satu alat, pergi kaji alat ni sebelum panggil datang ke surau masjid. Kaji alat ni. Satu alat mesin, yang mana mesin tu untuk cuci karpet. Pernah tengok alat tu berfungsi macam mana? Tahu tak alat besar macam tu tolak guru memekak dalam tu kan. Guru. Lepas tu ada air dia kan? Ada air dia. Dan dia tak masuk air pipe kan. Dia bukan air pipe keluar bukan macam tu, basah lah. Dia cuma pakai buih kan. Macam dia. Macam apa ni, bersihkan cushion tu. Duit sikit mungkin pakai tangan. Ini yang pakai benda alat tu. Yang saya tengok, saya tak nak cakap tapi kajilah sendiri. Masa dia tolak tu, dia ada satu air takung kan. Air tu akan masuk, jadi buih tu akan masuk balik ke dalam air. Air tu masuk putih keluar hitam. Tengok ni air ni hitam ni. Oh, nampak tak? Bersih kan? Kan dah bersih. Tengok air ni hitam. Air tu betul. Ada masalah ke? Tak ada masalah. Apa yang masalahnya? Kalau ada tai cicak, masa tu bawa ada masalah. Oh, kat sebelah sana banyak kotor-kotor. Dia sebut kotor, dia tak sebut tai cicak. Jadi kat sana buat lebih sikit bang . Okey. Abang tu pergi gara-gara kotor, kata kotor tadi. Rupanya tai cicak penuh. Masuk tai cicak, buih tu kena tai cicak. Tai cicak tu dia ambil masuk dalam air tu, air tu nama mutan najis. Air tu juga yang tak berapa nak hitam tu digunakan balik. Jadi elok-elok ujung tu je mutan najis, habis satu masjid mutan najis. Kena kaji. Kaji alat tu. Kenapa air tu jadi warna hitam? Masuk putih kenapa jadi hitam? Tu je nak tahu. Sebab kalau dia nak suci, dia nak suci macam mana? Buih. Buih yang keluar saja. Buih macam mana boleh suci? Dia cuma buih macam tu je. Tak apalah, tak ada masalah. Cuma bila ada tai, jangan pergi kat situ. Bukan lagi ada tai cicak, lagi pergi. Tai cicak tu masuk tu. Hati-hati kat situ. Menyebabkan orang jemaah berdosa ke? Jemaah mana tahu. Tu semayang aja. Akhir sekali ni nak kena main taklid-taklid mazhab lah. Mazhab Maliki ada najis pun tak apa. Tu dah panjang cerita pasal mazhab pula. Sedangkan mazhab Syafi'i tak sah semayang dia. Tak sah. Tidak sah. Jadi hati-hatilah. Yang bukannya dimulai syarak. Kau apa dah ni? Sikit lagi. Yang bukannya dimulai pada syarak. Dimulia. Dimulia pada syarak. Dan bukan dimulia pada syarak. Seperti batu dan kayu dan lainnya. Okay? Maksudnya alat tu bukan dimuliakan syarak. Alat yang digunakan untuk istinja tu bukan dimuliakan syarak. Apakah dia? Batu dimuliakan syarak? Tidak. Batu mana boleh lah. Tisu boleh lah. Apa ni? Apa-apa perkara yang tidak dimulia. Roti boleh tak roti? Mulia, syarak memuliakan roti. Dia adalah makanan manusia. Maka haram dan tidak sah istinja tu kalau pakai roti. Walaupun roti tu kesat sekalipun. Ataupun mungkin roti yang rangup pun tak boleh juga. Roti yang biskut yang hangit ni mulia, agak orang makan hangit sungguh. Tak, waktu tu boleh pakai.
Untuk istinja. Tapi kalau pakai, dia melekat pula hitam kat situ. Tak boleh juga. Ha, kena tengoklah syarat tadi. Dan boleh juga nak istinja dengan makanan binatang pada mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Cuma peninglah dia makan nanti. Nak istinja dengan makanan binatang. Dengan maksud kalau rumput ke, kalau ataupun daun-daun yang binatang, makan daun tu. Dia ambil daun tu, dia istinja. Prak. Datang kambing makan. Apa sebab berperisa sikit ni? Jika macam tu, adakah berdosa dia kerana menyebabkan kambing tu makan najis? Tak. Pada mazhab Syafi'i tak ada masalah. Sebab dia tidak dihormati syarak. Dia tidak dihormati syarak. Apa lagi? Tak boleh juga benda yang dimulia, contohnya kitab-kitab fiqh. Kitab fiqh dia ambil, tak boleh. Haram. Istinja dengan kitab tu. Pakai kertas, tapi dia pakai kitab. Tak boleh. Tak sah istinja. Istijmar tadi tak sah. Kerana dia dimulai syarak. Kitab-kitab, buku-buku, mungkin buku matematik, buku sejarah juga. Buku sejarah pun tak boleh. Sejarah betul lah. Tapi sejarah yang bohong boleh. Tak je najis. Sejarah tak boleh kalau buku-buku, kerana dia dimuliakan syarak. Dan jadi kesimpulannya, syaratnya ada 5. Yang pertama, yang guna tu, alat yang digunakan untuk istinja dan untuk istijmar tadi, yang pertama dia bukan najis. Sebab Nabi buang haza riqsun, najis tak boleh. Najis tak boleh menyucikan najis. Dia bukan najis. Itu pertama. Yang kedua, dia bukan mutanajis. Dengan maksud batu tu tak kena najis lagi. Kalau batu tu dah kena najis, dia nak sucikan macam mana? Dua syarat. Syarat yang ketiga, dia tidak dimuliakan. Contohnya dia buku, walaupun buku ABC sekalipun, dia muliakan kerana ilmu kat situ. Tak boleh pakai, dia kena pakai kertas kosong kalau nak pakai kertas. Yang seterusnya, kesat. Mesti kesat, tak boleh licin, keras. Bila sebut keras, bukan cecair lah. Dan kering. Okay? Dengan syarat, sebelum, ada syarat lagi. Sebelum lagi kering tempatnya, tempat kubur dan dubur, sofhah tadi tu. Jadi, alat yang digunakan untuk menyucikan tadi, mesti kering. Tapi, najis yang keluar tu, mesti basah. Boleh? Najis keluar, basah. Okay. Alat untuk suci, mesti kering. Kalau najis yang keluar tu kering, tak wajib basuh. Dia keluar, ting, tengok shilling. Kering, tak wajib basuh. Tak wajib istinja, tak wajib buat apa. Sebab kering. Tapi biasanya mesti basah kan? Jika keluar tu basah, boleh pakai alat, alat tu mesti kering. Alat tu tak boleh basah. Okay. Dan, jika yang keluar-keluar tu basah, kemudian kering. Tak bolehlah pakai tisu atau batu, kerana untuk menyucikan, untuk istijmar, alat tu mesti kering, najis tu mesti basah. Dia pun tunggu relax lo, sakok lo, sakok lo. Nak sakok, takut kena saman. Sakok dalam toilet lah. Sambil ambil udara bawah tu kan, lebih bertambah perisa. Dia punya vape tu, dia tambah lagi perisa tu. Perisa pineapple dan bau tu. Okay. Bila dia masuk, peruk, isap macam tu. Okay. Baru lah. Tengok. Buka-buka tak ada air. Air kat luar. Air ada tapi kat luar. Allah, tak sempat nak check pipe. Dia tulis kat, betul ada tisu. Baru belajar semalam. Ni jadi esok ni. Baru belajar semalam, kalau ada air kat luar, memang ada air kat luar. Dalam tu tak ada air, takkan nak pakai tu, nanti kenalah seluar. Boleh istinja, dia option. Dia pilihan. Boleh istinja dengan tisu. Tak payah pakai, air pun tak apa. Tak ada masalah. Lepas nak semayang dah ni, dah bunyi qobat dah ni. Oh, kalau macam tu, tak ada masalah. Tapi dia lupa 5 minit dia isap tadi. Maknanya bila 5 minit kering tak? Kering. Dia pergi-pergi. Alamak, dah kering. Tak boleh dah. Wajib pakai air. Tak boleh dah pakai tisu. Jadi, alat digunakan mesti kering. Tempat keluar najis mesti basah. Jika kering, tak boleh dah pakai. Walaupun alat tu kering. Tak boleh dah. Dia mesti dengan air semata-mata. Dan syarat yang terakhir, jangan berpindah. Syarat yang terakhir, jangan berpindah daripada tempatnya. Dengan maksud, jangan lebih pada sofhah. Tempat yang keluar najis, kemudian dia ada kaki lima dia. Kita panggil sofhah. Yang mana sofhah ni adalah tempat yang bertangkup ketika berdiri, tempat yang terbuka ketika duduk, bercangkung. Untuk mudah faham lagi, senang aja. Balik rumah, nak tahu sofhah tu kat mana. Dapat faham sofhah, dapat ilmu. Nabi kita kata, jika dapat satu ilmu, lebih besar fadilatnya daripada baca Quran tu. Apakah dia sofhah? Sofah, kalau orang tahu tempat keluar najis, orang tahu dubur tu, rektum. Okay, kan? Benda tu yang berkedut, orang tahu. Tapi sofah mana?
balik rumah ambil bedak ataupun ambil tepung gandum boleh, ambil bedak lah. Tutup dulu semua pintu, takut viral. Okey, tutup dulu semua. Okey, letak atas kerusi, atas meja pun boleh, atas kerusi pun boleh. Bedak, agak-agak lah letak. Pinjamlah bedak orang rumah tu. Awak nak buat apa? Awak diam, saya ada kerja. You shut up. Letak seorang-seorang kan, tak tentu, duduk. Duduk atas bedak tadi dan golek-golek sikit. Lepas pada tu, pergi kat cermin, tengok. Klebek. Boleh tak maksud tu? Tempat yang tak kena, tempat yang tak kena bedak, itu adalah sofa. Tempat yang kena, dia bukan sofa. Jadi maknanya adalah macam kapal. Macam kapal. Ah, laluan dia tu. Jangan bayang lebih-lebih saya dah sebut tadi. Okay. Bila macam tu, bila macam tu, najis tu keluar. Najis tu keluar, dia kena kat sofa saja. Okay, dia kena kat sofa. Ambil tisu pun buat kat tempat yang kena, dalam sofa lagi. Maka tak ada masalah. Setelah habis, walaupun dia keluar daripada tempat keluar najis, tetap tak ada masalah dengan maksud. Bila dah buat sampai clear, sampai tak ada, ambil wuduk sembahyang walaupun tak basuh, sah. Tapi kalau dia keluar kepada sofa dia, dah keluar dah ke tempat-tempat yang ada banyak daging, keluar dah. Mana dah keluar border kan? Tak boleh dah pakai tisu. Dia mesti wajib pakai air. Itu maksud, dan jangan berpindah. Macam tu je ulama' tulis. So, tengok. Dan jangan berpindah. Allah. Macam tu je tulis. Maksudnya itulah, jangan berpindah. Dan termasuk juga jangan berpindah adalah jika najis tu keluar, bukan dia meleleh atau bukan dia keluar kepada sempadan, dia jatuh keluar, pop kena dekat buku lali. Berpindahlah tu. Boleh tak ambil tisu istinja dekat buku lali? Tak boleh dah. Dia wajib pakai air. Jadi wajib basuh pakai air dah. Dia tak boleh dah. Jadi dengan maksud itu kalau buang air kecil dekat dia panggil hasyafah. Hasyafah. Boleh hasyafah. Hasyafah ni helmet. Kadang-kadang cerita istilah-istilah tak faham tak guna. Helmet. Helmet. Jadi air, buang air kecil, kemudian air tu pergi kawasan tu lagi. Hasyafah lagi, kawasan hasyafah lagi. Boleh pakai. Pakai tisu. Jika keluar je ke tempat yang bukan tempat lain dah, tak boleh dah pakai. Wajib pakai air. Ataupun air kencing tu kena, pop kena ke kaki. Kena ke peha, kena ke betis. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Dia kena wajib, tak boleh dah pakai tisu. Tak boleh. Dia kena pakai air. Automatik kena pakai air. Tak boleh lah. Kalau dia pakai tisu juga, tak usah. Jadi, maksudnya kat sini, dalam hukum syarak, dia ada dua jenis penyucian najis. Habis dah. Ada dua jenis penyucian najis. Yang pertama, penyucian najis dalam hukum syarak adalah dia panggil istinja ataupun istijmar. Hukumnya berbeza. Hukumnya boleh pakai air dan boleh pakai bukan air, benda yang kesat, umpama tisu, umpama batu, boleh. Dia option, dia adalah pilihan. Dia bukan mandatory. Boleh? Bantai je lah. Dia bukan, maksudnya, bukan tak ada air baru batu. Tak. Dia option, dia pilihan. Boleh dua-dua. Tetapi jika dia jika keluarnya najis berpindah daripada tempat kubur dan dubur, keluar aje, pop, keluar aje, berpindah, terlepas aje, pop, jatuh dekat lantai, kena dekat kaki, dia tak nama istinja dah. Walaupun najis yang sama, dia nama menyucikan najis. Hukumnya berbeza. Ulang balik. Ketika keluar najis, masih lagi tidak berputus dengan tempat keluar tu. Okey? Pop jatuh. Ada najis sikit-sikit kat situ, kesan-kesan. Namanya istinja, namanya istijmar. Kalau pakai air, nama istinja. Kalau pakai batu, tisu, nama istijmar. Cara penyucian. Dan syarat suci dia, biar walaupun tertinggal sifat-sifat, jika guna tisu, guna batu, dimaafkan. Okey? Jatuh je, lepas je dia. Najis yang sama. Jatuh je. Pop. Sikit je, setitik je. Pop, kena lantai. Tak boleh dah nak istinja. Namanya menyucikan najis. Dia dua hukum berbeza. Dia dua hukum yang berbeza. Walaupun jatuh kat lantai tu setitik, yang ada kat tempat tu 18 titik contoh. Tetap juga boleh tak balik, boleh pakai tisu, tak perlu pakai air pun tak apa. Sebab dia duduk di situ. Yang setitik tu wajib pakai air. Tak boleh pakai tisu. Walaupun banyak di situ lagi, tak kira. Nama dia ada dua. Kita jangan salah faham. Ketika muntah, muntah tu adalah najis. Penyucian muntah tu adalah mesti dengan air. Dia tak nama istinja. Kau buat apa aku nak komor istinja mulut je. Dia tak panggil macam tu. Dia panggil basuh najis, yang itu muntah tu najis. Basuh. Jatuh ke lantai. Namanya membasuh najis di lantai.
Tapi ketika keluar kat kubur dan dubur, specialnya ketika dia ada najis kat situ, namanya istinja dan istijmar. Ketika berpisah baru namanya menyucikan najis. Dua hukum yang berbeza. Menyucikan najis wajib pakai air. Istinja dan istinja, iaitu keluar najis di kubur dan dubur, sunat pakai air. Tak wajib. Boleh pakai bukan air dengan syarat tadi. Dengan syarat tadi tu. Jadi cerita pasal seberak asu kencing je pun. Maka sayur gianya dihimpunkan dihimpunkan dengan batu, kemudian dibasuhkan dengan air. Jadi paling cantik katanya, yang terakhir adalah paling cantik adalah lepas dengan batu dengan tisu baru dengan air. Ini terbaik. Nazalat hadil ayah fi ahli Quba fihi rijalun yuhibbuna an yatathharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Qala kanu yastanjuna bil ma'i fa nazalat fihim hadhil ayah. Surah At-Taubah ayat ke-8 ni. Ayat ni diturunkan kepada penduduk Quba, iaitu mereka beristinja dengan disebut dalam Quran. Maka sahabat tanya, kenapa istimewanya penduduk Quba yang disebut dalam Quran? Kerana Nabi kata mereka menyucikan dengan batu kemudian pakai air. Dua-dua itu paling afdal. Atau pakai tisu patut pakai air. Dua-dua adalah paling afdal. Wallahu alam. Kalau boleh buat dua-dua buatlah. Dan kita akan sambung. Dan haram ia qada hajat menghadap kiblat, membelakangkan kiblat. Apa lagi ni? Oh, ini panjang. Dan menanggung tu surat. Ya, dan menanggung tu satu. Kita akan bahas satu malam nanti bulan depan. Satu malam je. Okay? Satu malam tu lebih kurang sejam berkaitan dengan satu, tak sampai satu baris, iaitu dan haram ia qada hajat menghadap kiblat dan membelakangkan dia. Tu je satu malam. Satu malam tu maksud satu jam. Apa maksud haram menghadap kiblat? Apa maksud? Pernah tak buang air tengok kiblat dulu sebab takut haram? Mana ada bantai duduk bruh terus keluar. Kadang-kadang tak sempat duduk, bomba macam tu je. Jadi bila macam tu, kalau menghadap kiblat macam mana? Kita akan bahaslah. Macam mana keadaannya? Apakah yang dimaksudkan dengan jamban? Apakah yang dimaksudkan dengan jamban? Kan kita panggil kan? Okey, nak beritahu. Biasa orang dia kata maksud jamban lah, maksud jamban. Jamban tu jamban ataupun toilet. Bahasa Arab yang ra'id, tak kisahlah nama apa pun. Kita panggil nak masuk jamban lah, nak pergi toilet, nak pergi jamban, nak buang air, nak pergi kan? Nak pergi. Mana jamban yang sebenarnya? Nampak dia cerita pasal jamban. Nak tanya, mana jamban pada hukum syarak? Okey, kita pergi R&R. Saya bawa balik daripada Kedah. Pergi R&R, besar dekat tapah tu. Oh, besar. Boleh tidur dalam jamban dia. Soalannya, bila masuk? Masuk kan? Masa pergi jalan-jalan, lepas tu ada gambar orang lelaki. Kartun. Gambar orang lelaki maksudnya, lelaki lah punya. Perempuan-perempuan lah. Perempuan dia macam ni kan? Lelaki dia straight macam tu. Okey. Langkah masuk, tengok ada cermin, ada tempat serangan. Lepas tu ada bilik-bilik. Bilik-bilik-bilik tu lah. Yang ada tong-tong apa ni, lubang tu. Dan dekat dinding juga ada. Yang jenis letak kat dinding. Soalannya, mana jamban? Mana jamban hukum syarak ni? Maksudnya mana jamban rumah setan mana? Bukan masuk ke? Bukan masuk, langkah-langkah masuk. Sebab tulis tu, toilet ke atas ke mana? Nak tanya ni, tu soalan, tu bukan jawapan, tu soalan. Mana jamban? Kadang-kadang jamban pun tak tahu. Dalam bilik kita ada jamban, atas. Biasa rumah atas, rumah sini tak atas. Katalah rumah teres dua tingkat. Ada juga. Ada juga. Masuk bilik, dalam bilik tu ada bilik kecil. Bilik kecil tu ada lubang tahi. Jamban lah tu. Soalannya, mana jamban ni? Ketika masuk bilik, ketika melangkah masuk pintu, ke dalam, ketika kat lubang. Kerana haram baca Quran dalam jamban. Haram. Bilik, masuk, melangkah lah, melangkah pintu. Yalah, melangkah masuk pintu jamban tu lah yang ada tu. Kalau besar dia, tu tadi besar dia dalam 5x7 kot. Besar jamban, 5x7 kaki. Besar sikit, kita ambil yang normal. Okey, kalau dia punya bilik tu 10x10, lepas tu ada tong, ada satu bulat kat situ. Jamban lah 10x10 kaki lah. Kalau 100x100, kalau 20x70 kaki, besar kedai, tengah-tengah ada lubang. Adakah satu besar tu jamban? Jika dia buat lubang tu, tanah dia 3 lot. Dia letak pagar je dekat 3 lot tu. Besar tanah dia.
tengah-tengah tu, dia letak bowl tu untuk dia berak kat situ. Adakah tiga lot dia punya jamban? Cerita sikit. Ah, nampak? Jamban sendiri pun tak kenal. Sembang. Wallahu'alam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Sanfaq illa ladzina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.